Halo, assalamualaikum. Welcome to Rumah Deka Vlog. Kali ini kita akan jalan-jalan ke daerah Sarangan Magetan, tepatnya yaitu Mojosemi Forest Park. Kita menempuh perjalanan via Cemoro Sewu Sarangan. Pemandangannya keren banget, guys. Kayak di luar negeri gitu, eksotis. Bahkan sampai ada lagunya ya yang dinyanyiin Didi Kempot. Jalan tembus jadi kenangan, Cemoro Sewu Sarangan. Nah, ini dia, kita sudah sampai di Mojosemi Forest Park. Tempatnya rimbun hutan pinus gitu ya, guys. Dan ini adalah parkirannya. Ini pintu masuk utamanya. ATM-nya Rp35.000 per orang. Kalau hari libur dan weekend biasanya ada di no show. Karena kita kesininya weekdays, jadi yang ada aja ya. Selamat datang di Mojosemi Forest Park. Wisata ini didominasi oleh hutan pinus yang tinggi, jadi suasananya rimbun dan sejuk ya. Ini mirip wisata-wisata di daerah Lembang, Bandung, di mana di tengah hutan banyak kafe-kafe, lampu tumbler, jadi membuat suasananya semakin romantis. Di sini juga terdapat spot-spot foto gratis tanpa berbayar. Dan yang paling menarik dari wisata ini yaitu memiliki Dinosaurus Park. Di sini juga ada penyewaan ATV dan outbound. Terdapat pula sewaan jeep untuk offroad keliling-liling di Mojosemi Forest Park ini. Ini dia kawasan Dinosaurus Parknya. Ini kita disambut sama burung dinosaurus. Tur Jurassic Park dimulai. Selamat datang di Jurassic Park. Ini dia dinosaurus pertamanya, namanya Parasaurolophus. Semua namanya ada di keterangan di bawahnya ya, guys. Dan semua dinosaurus di sini adalah robot. Nah, ini namanya Ankylosaurus. Nah loh, mati ya. Jadi semua dinosaurus di sini digerakkan oleh sensor, guys. Ini dia sensornya. Kalau ada orang lewat, mereka bergerak deh. Jadi unik ya wisata Jurassic Park ini. Jadi HTM 35.000 itu juga udah termasuk bayar listrik semua dinosaurusnya. Ini namanya Triceratops. Ini salah satu dinosaurus yang terkenal ya di film-film anak-anak, pemakan sayuran. Oke, kita mau selfie di sini dulu ya.
Smile. Wah, ada telur dinosaurus baru menetas. Ini mirip banget kayak beneran ya guys. Kita jadi mikir yang aneh-aneh. Kalau malam jangan-jangan semua dinosaurusnya bergerak sendiri. Secara ini kan di alas ya guys, tengah hutan gitu. Bukan maksud nakut-nakutin ya, itu cuman pikiran kita aja. Lanjut ke wild area, ada jenis dinosaurus apa aja di sini? Ayo kasih sensor lagi. Ini persis kayak di film-film Jurassic Park gitu ya guys. Mirip kayak beneran. Nah, ini dia yang paling terkenal, Tyrannosaurus atau T-Rex. Pemakan segala karnivora yang paling mengerikan ya kalau di film-film. Wisatanya unik ya, anak-anak senang kalau kesini. Bagusnya di sini ada jalur stroller dan jalur kursi roda, jadi ramah anak dan ramah keluarga. Ini dinosaurus yang muncul dari dalam kontainer. Ini apalagi ya namanya? Spinosaurus. Ini namanya Indominus Rex. Ini beneran ada nggak ya di zaman purbakala dahulu? Kalau masih ada, serem juga ya. Pokoknya nggak nyesel deh kalau ajak keluarga dan anak-anak kesini. Wisatanya unik dan kreatif. Setelah tur Jurassic Park, kita mau menukarkan tiket. Tiket masuk bisa ditukarkan makanan dan minuman yang berada di wisata ini senilai Rp10.000. Pastinya anak-anak happy banget kalau kesini guys. Oke, demikian review dari Rumah Deka. Semoga bermanfaat. Selamat liburan.